Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansyah meninjau lokasi bencana banjir bandang Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu siang. Hovifa juga memberikan bantuan tangga bencana serta akan merelokasi warga terdampak yang rumahnya rusak berat ke hunian sementara. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansyah datang ke Banyuwangi mengunjungi warga terdampak bencana banjir pada Rabu 9 November 2022. Banjir yang terjadi pada 3 November 2022 lalu sempat menggenangi rumah warga di 6 desa di Kecamatan Kalibaru. Namun lokasi yang paling terdampak ada di Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru Wetan, yang menyebabkan 32 rumah rusak berat. Datang ke lokasi, Hovifah langsung menuju posko penanganan banjir yang berada di Balai Desa Kalibaru Wetan. Hovifah lalu meninjau kegiatan posko dan dapur umum serta menyapa para relawan. Serta berkesempatan melihat pelayanan administrasi kependudukan di Dispenduk Capil Banyuwangi di lokasi terdampak banjir. Hovifah juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, serta memastikan fasum dan fasilitas sosial warga juga perlu tersedia, seperti tempat ibadah dan tempat yang dibutuhkan oleh warga lainnya. Usai dari posko, Hovifah berjalan kaki menuju lokasi jembatan yang putus akibat diterjang banjir. Dilanjutkan mendatangi rumah warga yang terdampak banjir, serta melihat kondisi kalias yang menyebabkan banjir tersebut. Dalam kesempatan ini, Hovifah mendapatkan penjelasan dari Wabub Sugira terkait langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mulai dari penanganan sosial warga, kebutuhan pokok harian, perbaikan infrastruktur, hingga rencana relokasi warga yang terdampak banjir. Kehadirnya Gubernur Jawa Timur ke Banyuwangi ini banyak membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan warga korban banjir. Bupati Banyuwangi sudah berkomunikasi dengannya dan meminta difasilitasi dengan PTPN 12 terkait penyediaan lahan untuk relokasi hunian sementara atau huntara bagi warga yang rumahnya rusak berat. Pada kesempatan ini, Hovifah datang bersama dengan salah satu direktur PTPN untuk melihat lokasi banjir Kalibaru. Ia mengaku setuju dengan rencana lokasi untuk pembangunan huntara bagi korban banjir karena areanya tidak jauh dari lokasi rumah warga. Hidrometeorologi tahun ini bersamaan dengan cuaca ekstrim, dampaknya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ketika kemudian intensitas hujan sangat tinggi, kemudian saluran baik itu sungai, baik itu palung yang ada itu tidak mencukupi dari daya tampung ketika intensitas hujan tinggi. Di beberapa titik diikuti longsor, bahkan juga ada tanah retak atau bergerak. Sehingga opsi di berbagai daerah itu ternyata relokasi. Di Trenggalek kebetulan tanah longsor juga menimbun beberapa rumah, tapi yang rumahnya aman pun ternyata ada tanah bergerak. Sehingga sama posisinya mereka membutuhkan relokasi. Kebetulan di desa yang sama ada lahan Pemprov, jadi langsung lahan Pemprov dipadatkan oleh Pemkab, kemudian BTT dari Pemprov untuk membangun rumah warga. Begitu juga di Pacitan, ada longsor, ada tanah bergerak. Opsinya relokasi, dan kebetulan Pemkab punya lahan BTT untuk membangun rumah dari Pemprov. Sekarang proses administrasi insya Allah Pemprov akan mengkoordinasikan dengan PTPN 12. Kalau bangunannya Pemprov siap anggarannya. Kalau misalnya mau dibangun oleh Pemkab Banyuwangi silahkan, tapi kalau Pemprov kami pada posisi siap anggarannya. Masyarakat harus mendapatkan harapan bahwa mereka bisa mengetahui, oh rumah saya hanyut, tapi saya akan mendapatkan ganti rumah. Nah, kalau mereka tahu lokasinya di sini, itu kan bahagia mereka. Sekarang
kita akan koordinasi teknis administratif kepada PTPN 12. Sementara itu, Direktur Operasional PTPN 12, Yuwalianto, akan menyiapkan lahan sekitar 6.000 meter persegi untuk relokasi rumah warga. Ia akan terus berkoordinasi secara intens dengan Pemprov Jatim. Secara administrasi dan skemanya seperti apa masih dibicarakan bersama Pemprov Jatim. Bagaimana proses dan skemanya lebih cepat akan lebih baik. Jadi pada prinsipnya kami menyiapkan lokasi untuk relokasi. Ya. Cuman kami ini kan pengemban amanah dari negara untuk mengelola tanah HGU ini. Artinya kami tidak punya kewenangan sedikit pun untuk memberikan atau melepaskan HGU ini kepada pihak lain. Oleh karena itu perlu proses untuk pelepasan ini pemindahan kepada pihak yang lain, dan itu harus persetujuan Menteri BUMN. Kemudian nanti setelah ada persetujuan dari Menteri BUMN, itu dilegalkan oleh BPN Pusat. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kami mendapatkan HGU ya. Ini adalah untuk fungsi perkebunan. Jadi saat ini kami tidak ada alih fungsi. Alih fungsi tetap fungsi HGU ini sebagai fungsi perkebunan. Cuman memang ada tugas dari negara bahwa kita harus mendukung untuk swasembada gula nasional. Itulah tugas itulah diimplementasikan dengan salah satunya perluasan lahan tebu untuk mendukung swasembada gula. Apa namanya, di bantaran sungai pasti ada jarak kok dari apa bantaran sungai itu, dan di pinggiran-pinggiran itu pasti kita tanami kayu. Makanya masih akan lihat ya, yang di pinggiran-pinggiran bantaran itu tanamannya tetap tanaman kayu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.